Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, ketemu lagi dengan aku Cak Lanang. Di sini Cak Lanang akan ngasih tutorial tentang mencari uang di internet bosku. Nah, kali ini Cak Lanang akan upload sebuah video tentang aplikasi penghasil saldo PayPal bosku. Nah, dimana aplikasi ini sudah terbukti membayar bosku. Nah, di sini ada bukti pembayaran bahwa Adcap telah mengirimi Anda sebesar 21.000 US dollar bosku. Wah, mantap sekali bosku. Dalam satu bulan penarikan ini 2 kali bosku. Dan ini adalah aplikasi penghasil PayPal tercepat menurut aku bosku. Nah, silakan nanti bosku mainkan dan jalankan aplikasinya. Nah, di sini dikenai biaya bosku, dikenai biaya pengiriman bosku sebesar 1,22 US dollar. Nah, jadi menerima bersihnya yaitu sebesar 19,78 US dollar bosku. Tapi tidak masalah, namanya uang gratisan. Nah, ini bukti pembayarannya bosku. Nah, bagaimana cara bermain di aplikasi ini dan cara mendapatkan saldo dolarnya? Tonton aja bosku videonya sampai habis agar bosku semuanya nanti tidak gagal paham. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya bosku. Oke bosku, setelah bosku nanti klik link yang ada di deskripsi di bawah video, secara otomatis bosku diderek ke sini yaitu ke Play Store untuk mendownload aplikasinya. Nama aplikasinya Adcap. Aplikasi ini berasal dari Filipina bosku, tapi aplikasi ini sudah terbukti membayar dan banyak yang memainkannya. Nah, gini aku sudah mendownloadnya bosku, tinggal klik untuk membukanya. Kita tunggu sebentar bosku. Nah, nanti bosku diarahkan ke tampilan seperti ini bosku. Nah, di sini nanti konsep bosku silakan klik yang tulisan sign up aja dulu. Silakan isi nama, email, kemudian sign up. Kalau sudah klik sign up, bosku nanti diarahkan ke sini lagi untuk tampilan isi email lagi untuk login ke aplikasinya. Nah, di sini adalah tampilan awal dari aplikasi Adcap bosku. Nah, di sini aku memiliki saldo 6,48 US dollar. Oh sorry, 6,46 US dollar. Ini lumayan bosku. Nah, di sini di aplikasi ini bosku minimal penarikan yaitu 10 US dollar bosku. Nah, ini belum lama aku main bosku sudah memiliki saldo seperti ini. Nah, bagaimana cara bermain di aplikasi ini bosku? Nah, gampang aja bosku. Silakan bosku klik yang di sudut kiri atas bergaris 3 ini. Di sini ada 2 tugas bosku. Nah, yang pertama bosku itu manager APPS, kemudian manager video. Silakan bosku klik yang pertama ini aja. Nah, di sini ada 2 menu. Nah, silakan bosku klik yang ini, yang bawahnya ini yang tulisan thread ADPS, yang bawah ini bosku ya. Nah, begini bosku. Nah, kita tunggu sebentar bosku. Nah, maka tampilannya akan seperti ini bosku setelah bosku klik. Nah, di sini tugasnya sangat gampang bosku. Bosku disuruh mencari aplikasi yang ada di Play Store. Nah, misal contoh gini bosku, kita cari namanya Instagram. Nah, kalau sudah kita tulis gini bosku, silakan klik yang di sini bosku. Nah, maka ketemulah aplikasi Instagram. Nah, tugasnya di sini kan bosku, silakan klik yang di sini. Nah, kita tunggu sebentar bosku. Nah, maka muncullah sebuah link bosku. Nah, silakan linknya ini bosku klik atau simpan. Nah, nanti bosku bisa share ke media sosial kayak Facebook atau yang lainnya, kasih kata-kata yang bagus,
apabila ada yang mengklik link ini, maka bosku akan mendapatkan pundi-pundi dolar. Silakan aplikasi apa aja yang bosku mainkan, yang ada di Play Store, dicari di sini, lalu ambil linknya. Itu tugas yang pertama bosku, untuk mendapatkan pundi-pundi dolar. Lalu tugas yang kedua, di sini ada tulisan manager video. Kita klik bosku. Kita klik yang bawah, yang set AD video. Kita tunggu bosku sebentar. Di sini bosku. Silakan bosku cari video yang ada di YouTube. Artinya gini, apabila bosku mempunyai YouTube atau mempunyai lagu atau apapun, atau film atau apapun di channel YouTube atau YouTube orang lain, silakan bosku nanti cari di sini. Di sini misalnya lagu DJ, kita cari di sini bosku. Kemudian kita klik, nanti akan muncul semua di sini bosku, di bawah ini. Silakan bosku seperti biasa klik yang di sini. Maka linknya ini bosku silakan bagi-bagikan ke media sosial. Apabila ada yang mengklik, maka bosku akan mendapatkan pundi-pundi dolarnya. Untuk melakukan penarikan bosku, di sini bosku bisa cek tulisan withdraw yang ada di sini. Di sini penarikannya bosku. Silakan cek nanti. Di sini ada tulisan here. Silakan bosku nanti klik. Isi sesuai nama apa yang diinginkan di aplikasi ini. Kemudian klik submit bosku. Kalau sudah bosku klik submit, apabila saldo sudah mencapai 10 US dollar, bosku sudah bisa melakukan penarikan di sini. Klik yang tulisan withdraw. Klik withdraw ini bosku. Cuma itu aja cara bermainnya bosku, sangat gampang sekali dan mudah bosku. Mungkin cukup sekian video dari aku bosku, semoga bermanfaat. Salam sukses selalu dari aku Cah Lanang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.